Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini, di hari Rabu ini, saya dan keluarga mau menikmati bakso lapa durian. Nah, yang di atas itu yang dikatakan ada bakso lapa duriannya. Bakso lapa durian itu seperti apa? Maka saya akan cari tahu. Ini dari bakso kecil dengan harga Rp5.000. Ini menu-menu baksonya ya. Dari yang harga 5.000 bakso kecil 5.000. Sampai harga bakso lapa duriannya seharga 20.000 bakso durian. Dan di bawahnya ada mie ayam juga, mie ayam lapa durian 5.000 rupiah. Selain di sini cuman lagi bakso durian. Cuman di sini. Berarti ini yang coklat. Dan yang coklat ya. Yang bawah Pak biasa. Dalamnya isinya sambal. Dalamnya sambal. Sambal duren. Sambal duren. Iya, ada pedasnya, ada rasa. Oh, sambal duren askar itu enggak? Ada telurnya, ada anaknya. Ada telurnya, ada anaknya. Iya. Telur puyuhnya. Anaknya senyal. Ini beranak dia, ada masih kecil-kecilnya. Itu dalam baksonya itu ada bakso kecil-kecilnya gitu. Nih, pesanannya apa nih? Bakso duren. Bakso dua. Duh, siapa lagi dipesan sama bini nih? Kecilnya tiga. Bakso kecil. Ya, tiga. Iya, boleh lah. Boleh. Ke anak-anak indah ya. Pernah nih mau makan bakso durian, belum pernah nih. Seumur hidup sekali makan bakso ada durian, sambal durian kan? Nah, di depan jualan bakso durian bangun Raja Dusun 2 itu itu ada musola di depannya. Jalan Bangun Rejo Dusun 2. Nah, ini baksonya lagi diracik nih sama mas-mas ini. Bakso durian ya. Oke, sudah campurannya. Bukanya jam berapa nih mas, kalau apa? Oh, jam 11. Jam 11? Iya. 11 siang, iya. Pas orang jam makan siang. Oh. Sampai jam 11 malam. Dulu inspirasinya bikin bakso durian ini gimana ceritanya? Saya yang punya, Pak. Ya? Bukan saya yang punya. Bukan. Sahta nengok-nengok YouTube atau mana? Di YouTube ada tuh enggak? Ada, Pak. Dan YouTube ada. Ada. Udah pernah disiarkan juga gini. Sama pihak TV juga. Maksudnya yang jual bakso durian di mana? Di sini atau di daerah lain? Kan bukan saya sih pekerja. Bakso durian yang punya orang mana, Mas? Orang Bang Rojone juga? Ya, punya orang, Mas. Bang di. Orang sini juga. Dia orang sini, Pak. Orang sini? Bakso durian. Durian. Kalau untuk Tanjung Merawa, Bang Rojo baru inilah ya. Di sini. Selain di sini nggak ada ya? Ya mungkin ada, saya pernah tahu juga. Oh, iya. Yang bakso durian yang mana nih nanti? Yang bakso durian. Besar. Yang putih itu? Ya. Tadi yang merah apa kuning? Hah? Ini yang ini? Oh, tadi katanya itu, bukan? Itu kan karena dia kena uap jadi putih. Masa sih? Hah? Masa gitu? Iya. Iya. Gitu ya, dipanasi dulu baksonya. Nah, ini mau beli juga ya, adik ini ya. Adik. Bakso durian. Kak Yumna juga mau beli bakso durian. Makan di sini ya? Ya, enggak bawa pulang? Enggak. Nah, ini dia teman-teman, bakso duriannya dikeluarkan dari apanya?
Kalau kuahnya yang mana mas? Lain, tempatnya terpisah gitu ya? Hah? Kuahnya, kuah. Kuahnya itu. Oh iya, sebelahnya. Kuahnya tuh bakso durian tuh mantep ya. Saya kira isinya durian itu bulat-bulat. Oh enggak. Enggak ya. Sambal durian. Oh, rupanya bukan. Menggarkan ya. Oke. Tuh bakso duriannya nyampe. Oke. Ya, sebetulnya kecil. Ya, masih hidup banyaknya. Muhammad Ibrahim juga mau mencobain bakso durian. Sambal durian isinya, Bang. Tangan kiri ya, Bang, makannya. Terbalik, Bang. Nah. Mana, Bang? Udah mau maghrib nih. Mana, Bang, rasanya, Bang? Ya. Umi nanti nunggu dulu. Umi di sini nunggu. Ya. Oke. Ini bakso yang kecil-kecil nih kalau anak gadis. Nah, itu juga bakso kecil-kecil. Umi Ibrahim makan bakso yang kecil-kecil. Oh ini. Wah ini bakso lampa durian juga nih. Oh, ya rupanya ini Mi Aisyah. Ya lami dibilang larpa itu kan larpa itu merah rupanya cabai sambalnya tuh bakso sambal durian ya kan tuh menu-menunya bakso larpa durian 20.000 ayam penyet 10.000 bakso kecil 5.000 bakso goreng biasa macam tuh ya menu-menunya nah bagi pecinta pedes suka nih ini saya kasih kecap biar nggak pedes sekali. Di dalam baksonya ada bakso kecil-kecil lagi rupanya. Kayak bakso beranak. Terus. Ada telur puyuhnya tuh. Telur puyuhnya ya di dalam bakso tadi. Telur puyuh. Alhamdulillah ya. Baksonya pedas banget. Itu aja lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau kenyang.